السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جعلنا الله واياكم من العايدين والفائزين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله واياكم من المقبولين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله واياكم من المتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد Hadratal mutaromin para masayih, para kiai, para alim, ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersarawuh, adalah Pak Kapolsek, TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah ngesor pelem rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Wonten dalu menika kula panjenengan saged dengan rawuh wonten pengawasan dalam rangka halal bil halal. Madrasah diniah tak Takmiliyah Mafatil Huda dan Rodotul Atfal Muslimat NU. NO. Ingkang mapan wonten ndasmu minggir ora ketok iki. Desa Mbajang Kecamatan Melarak Ponorogo. Alhamdulillahirabbil alamin kula Sangking dugi saking canghua taipe taiwan mila baju kula kaya vampir to kok ya anyarlah rupamu napa bu berarti matane jenengan mboten katarak nggih ingkang alhamdulillahirabbil alamin wonten dalem menika Kulau panjenengan sami dipun paringi enteng kali Gusti Allah saged sesarengan ngumpul teng acara ingkang sae Kumpul teng panggonan ingkang sae Insya Allah ketemu kali tiang-tiang ingkang sae Kulo yakin rampung pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu ingkang sae Senajanto suara mikulo dikurang sae kirang maksimal nih. Padahal kalau gawak ke dewi, soalnya mik panitia niku mesti oke hambune. Nah, Apa ape? Ayo tenten ono kan. rasa grogi. Nembeki bawa ketemu ke yang gandeng. Beda matamu. Ayo bener ke, cek cek. Dalu menikah kula badai ngawas babakan halal bila halal dan pendidikan Tidak ada pertanyaan tentang Deddy Corbuser Kalau nganti kesel kula jawab Deddy Corbuzier Wau wow, siang kula ngawas kali konco-konco Pertamina Takon, Gus Deddy Corbuzier ini kumpul sunat nopo dereng Lihat <laughs> masa aku wong lanang kondilok wong lanang gila yora. Wong gedene sakmono. Eh ini ini iki son e ki piye saya rusak sesuke. Si, iki beneran -bener. iki. Oh, ning kono ki ya ana wong to. Masyaallah. Wah. Oh, nggih ngapunten nggih teng mriku peteng nggih. Soale panitiane anggaran cekak. Cek cek cek. Iki ki jane sonmu ki gedhe, Kang. Mong kurang profesional. Apa diwalik aku ngeson kue ngaji ning ayo. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah jalan kebaikan dan jalan hidayah seseorang itu tidak ada yang pernah tahu. Saya secara pribadi tidak pernah mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena selama ini saya dakwah sudah dengan orang Islam. Walaupun komunitas dan tempat dakwah yang saya ambil itu berbeda dengan kiai yang lain. Tapi mayoritas yang ketemu saya niku wong Islam. Kalau toh kemudian ada orang non Islam pengen mlebu Islam niku mboten mergo kula, tapi mergo hidayah. Kados wau dalu kula nembe landing saking Taipei disegat kali kanca-kanca NOC Karang. Begitu kula munggah panggung ngaji, ada seorang pemuda naik panggung yang dia mengatakan apa? Pak Kiai, izinkan saya malam hari ini masuk ke dalam agama Islam. Saya tanya, kamu kenal saya dari mana? Dari Youtube, dari Instagram. Kulo daluniki pengen jenengan tuntun kulo moco dua kalimat sahadat. Begitu banyak orang yang mencari Islam, suwe-suwe miki modern, saudara-saudara. Parah ini. kita eh orang dibayar iki kitah. Napa sumbangan? Cek cek. Lah remuk suwe-suwe iki kepiye ta iki? Kulo iki awake kesel suara nentek, matane ngantuk. Malah ketemu tukang son pekoki. <laughs> Ayo ndandani kan. Moga-moga sok paling gedhe. Sak RT cek cek kita nggak pernah tahu jalan hidayah contohnya nopo lawang kanjeng nabi ini kongusaha hidayah ke gempa sak sedone pamane kanjeng nabi niku ya ora iso mlebu Islam. Soale napa? Hidayah niku prerogatif ya Allah, mboten prerogatif kanjeng nabi. Sampai akhirnya kanjeng nabi nangis, Allah dawuh innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah Yahti man Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah. Diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya soal ini tanggal 20 Juli, ada satu keluarga dari Jerman. DM saya di Instagram. Gus Miftah tolong saya dibantu untuk membaca dua kalimat syahadat sekeluarga dari Jerman saya suruh datang besok tanggal 20 Juli pas pengajian rutin di Pondok saya tidak pernah ajak-ajak tetapi nyuwun saya wong wong niku wau seneng dengan apa yang saya lakukan sehingga tanpa paksaan mereka menyatakan masuk Islam. Apakah saya pernah ngajak Dedi Korbuser masuk Islam? Tidak, bahkan seminggu sak derenge sahadat jadi korbuser ngomong kali kula Gus saya mantap masuk Islam tolong saya dibimbing jawaban saya apa jangan nggak usah kamu masuk Islam kenapa Gus jadi orang Islam tuh berat Ferguso berat apa pada gampang abot dia kemudian ngeyel aku wis mantap saya bilang sudah kamu cari kiai lain saja kan banyak pasti orang-orang yang pengen ngajak kamu membaca sahadat saya ditunjukkan WA nya saya ditunjukkan DM di Instagram nya begitu banyak ustadz ustadz dari semua golongan WA kepada beliaunya yuk Islam melalui kami yuk Islam melalui kami yuk kamu tunt saya tuntun sahadat dan lain sebagainya waktu itu dia bertanya sama saya begini saya harus bagaimana Gus inilah kemudian yang saya jawab yang hari ini viral di media massa apa saya sampaikan kepada beliau besok wajah kalau memang kamu benar masuk Islam wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya kalau pintu masuknya ini keras maka Islammu akan menjadi Islam yang keras kalau pintu masuknya ini Islam yang penuh dengan kemarahan maka besok Islammu akan menjadi Islam yang suka marah-marah kalau pintu masuknya tukang sone pekok cek cek santai bro santai tarik nafas nguyuh di sini aja grogi wah wow. gendruwane teko kalau pintu masuknya degan Wah, ayo, <laughs> Pak apa besok pagi ngaji di Polres ya. Besok ada undangan di Polres. <laughs> <laughs> rupamu masak kene, Santai wae, Bro. Ih, Jan, iki, ngopo, son, iki Ngaji mung dilit celak gamle nggon kok malah ngangu-ngangu. -ngangung. Lagu nyawang wis kelempoken. Wong paniti iki tak kandhani, bangsa-bangsa ngoten iki Gus <laughs> Mifta boten ngombe. Bangsa Fanta, Sprite, Coca-Cola, Fanta, soft drink, soft drink niku boten. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bilang sama dia, saya ulangi. Besok wajah Islam itu seperti apa? Tergantung dari mana pintu masuknya. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islammu lebay. Tapi kalau pintu masuknya menyenangkan, maka Islammu menjadi menyenangkan. Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Marah. Karena hari ini banyak justru wujud bangsa Indonesia ini kelihatan tidak bagus itu justru karena ulamanya sebenarnya tepatnya bukan karena ulamanya orang yang sengulama tetangga saya itu berencana besok tanggal 28 berangkat ke Jakarta katanya apa mau jihad menjelang putusan MK mahkamah konstitusi hasil pilihan presiden kamu mau kemana? saya ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jihad. Membela apa? Pak Prabowo. Ya Allah. Jihad kok membela Prabowo? pekok banget Kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Kalau jihad membela Prabowo, mati masuk gerindra. Ini kan mohon maaf, pintu masuknya jadi nggak asik. Lah orang-orang seperti ini buahnya yang mendekati jadi korbuser. Ayo masuk Islam bersama kami. Waduh bro, aku ram bayangke, ngopo gus, kue lak nganti mlebu Islam dengan orang-orang yang keras, aku ram dadi Korbus korbuser nganggo katok congklang, ya Allah, lah orang pantas banget tuh, bos botak katok congklang, jenggotan, mau ta? batu ee, irang loro, kelompok e RCTI rombongan celana tinggi Indonesia, corowong melara al kacong aliran katok congklang. Saya kemudian mengatakan, "Itu kan ini aneh, diajak ke Jakarta, jihad membela orang." Kalau bapak ibu pengen jihad, mempertahankan kemuliaan keluarga itu jihad. Kemarin, TKI di Taiwan, saya bilang, "Kamu kerja di sini niatnya menafkahi anak istri di rumah itu jihad." Istrimu mau direbut orang, kamu pertahankan. Kamu mati itu jihad. Hartamu mau dirampok oleh orang, kamu pertahankan itu jihad. Tapi lah jomblo mempertahankan pacar, itu bukan jihad. Jomblo mempertahankan pacar. saya kau jauh jomblo ketemu cawe dok langsung mau kandani. Kerja tak rewangi, duit tak celengi, solat tak mempengi, solat uh, solat tak mempengi. Tahun ni kui solat tak imami. Oh no. wani rupa ngolas kok tetap mung. Halah-alah. nguyuh apa? Iya, Makanya kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa kemudian dia tertarik dengan Islamnya Gus Miftah? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan, penuh dengan keramahan bukan dengan kemarahan. Sampai dia curhat ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika ketemu di tempatnya Kiai Ma'ruf Amin. Mas Dedi Korbuser, sebenarnya apa sih yang kemudian membuat Mas Dedi itu tertarik masuk Islam melalui Gus Miftah? Apa jawaban Dedi Korbuser kepada Ustadz Yusuf Mansur? Bagaimana hati saya tidak terenyuh? Kenapa mister? Bulan puasa kemarin Gus Miftah datang ke rumah saya dalam keadaan puasa dan membawakan makanan. Sampai rumah saya, saya dikasih makanan karena tahu saya tidak puasa. Bagaimana kemudian saya tidak tertarik dengan model seperti ini. Padahal di luar sana banyak orang yang marah gara-gara warung makan buka di siang hari. Sementara Gus Miftah justru membawakan saya makanan. Di tempat-tempat lain orang teriak takbir Allahu Akbar untuk menutup rumah makanan. Rumah makan sampai kemudian Dedi tanya sama saya begini. Gus apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan. Karena kayak di Tasik Malaya kemarin, takbir Allahu Akbar untuk nutup rumah makan. Seremeh itu kalimat takbir digunakan. Quran hanya digunakan untuk menutup kepala dengan menyatakan sumpah debus, eh sumpah mubahalah. Seremeh itu Quran digunakan. Padahal apa? Islam itu ajaran yang khusnul khuluki. Islam itu ajaran yang penuh dengan peradaban. Yang menonjolkan akhlak. Yang menonjolkan anggah ungguh. Yang menonjolkan apa? Sopan santun. Maka saya datang ke rumah dia, saya bawa nasi bungkus. Saya bawa makanan macam-macam. Bro, kamu gak puasa toh? Yuk kamu makan. Dan ternyata Bapak Ibu yang sekecil itu dilihat oleh orang yang super cerdas seperti dia. Dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Lah otakmu ini Ini bagi saya luar biasa toleransi yang kamu ajarkan kepada saya. Menurut dia luar biasa. Sampai akhirnya kemudian ada permintaan, ya udah Islamnya Deddy Corbuzier disiarkan hitam putih saja. Itu banyak yang minta. Akhirnya dia bilang sama saya, itu riak enggak Gus, pamer apa enggak? Enggak. Kalau memang niatnya syiar, enggak ada masalah. Kalau memang niatnya untuk dakwah, tidak ada masalah. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena terbentur dengan regulasi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang tidak boleh mensiarkan konten pindah agama di media televisi. Itu orang sudah nyinyir. Deddy Corbuzer, pengen masuk Islam hanya mencari popularitas. Saya bilang, Dedi itu kurang populer apa? Dia itu mentalis pesulap terbaik di Amerika pada waktunya. Jadi yang kenal dengan Dedi itu tidak hanya orang Indonesia, orang Amerika itu kenal dengan Dedi Corbuzier. Makanya ketika dia menyatakan masuk Islam, kenapa menjadi geger? Karena tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tapi juga berpengaruh di dunia. Saya ditelepon sama wartawan luar negeri, apa rahasianya sehingga Anda bisa mengislamkan Dedi Corbuzier? Ya saya bilang karena saya mau berbagi rambut dengan dia. <silence> karena hari ini jadi pusing, ada tawaran bintang iklan sampo. Sementara nggak punya rambut. Saya ngeyel lagi wartawan Gus, tolong sampaikan kepada kami, Daddy korbuser itu sunat apa belum? Caranya gimana? Tolong Gus Miftah lihat. Uh kebayang nggak sih gitu. orang 200 meter badannya keker tak buka katanya moro, -moro mak tungul ini lah ya ala kaya tukang soneku ya mau cilik gitu, itu Maka saya hanya berharap semua jamaah yang menyaksikan keislaman Deddy Corbuzer, gak usah dibully nggak usah dicaci maki, nggak usah dihujat, nggak usah dihina. Sudah sholat itu sholat saya latih cuma tiga menit. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, ajudan Kiai Ma'ruf telepon saya, Gus mau nggak jadi Korbuser diajak sholat Pak Kiai Imam Ma'ruf, Pak Kiai Ma'ruf Amin, diimami oleh Pak Kiai Ma'ruf. Saya bilang sama beliaunya, gelem rabru. Waduh kan belum latihan, Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Deddy Corbuzier cuma 2 sampai 3 menit. Gerakan-gerakan intinya tok. Saya bilang, gampang. Imam yang ngadek, kue ngadek. Imam yang ruku, kue ruku. Imam yang sujud, kue sujud. Untung gak terjadi dengan seperti yang diceritakan oleh almarhum Gus Dur. Gus Dur juga pernah mengislamkan orang. Cina. Cina ini takon, kalau pengen melu sholat caranya beripun. Pokoknya sak pola-pola imam, kue melu. Oke. Okay. Akhire larasma. Imame ngadeg, cinone melu ngadeg. Imame ruku, cinone melu ruku. Imame sujud, cinone melu sujud. Delalah, pas sujud niku imame sikile lara ora ditekuk. Akhire mancal mburi gendase cinone. Cinone mikir, "Oh, alah dene wong salat ki pancang-pancalan." Akhire cinone mancal ndase mburine. Sing dipancang misuh diancuk ngono. Akhirnya begitu rokaat kedua, yang dipancal si Rai kali Cina ini kewala mbatin. Jari ini wong Cina ini rasunat. Dirogoh sarungnya pak. Lah begitu dirogoh Cina ini lak mikir, oh wong sholat ini rogoh rogoan Akhirnya ngerogoh sarungnya imami. Iya. Aku ingin mbatin, lak nganti ngono lak pake ma'ruf dirogoh sarungnya lak cilokoh ya. Akhirnya saya bilang, sudah kamu nanti sholatnya di samping saya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat video yang beredar itu ketika saya takbiratul ikram, si Deddy Korbuser, saya jawil. Karena dia belum tahu. Shh, takbir. Aku. Daripada saya sudah takbir, malah dia tanya, iki piye bro. Lah piye lah jelokong aku malah. <tik> Karena waktu saya sudah mau takbir, dia masih begini, bingung. Apa yang harus dia lakukan? Saya berdiri, mata kamu menunduk. Apalagi nyewon saya upah sholat itu di depan ratusan wartawan dengan kameranya mensorotkan kameranya ke kita. Nyorot kata iki. Aku ngomong, matamu aja ndelok ning ngarep. Kowe engko dikritik meneh. Terus Matamu nunduk. Oke. Okay. <laughs> Begitu kula ajeng takbir, Allah tak delok malah bingung kayak Allah. <laughs> Yang menjadi soal apa? Begitu mau salat dia ternyata sudah tahu apa itu wudhu. Bro, wudhu ini ke pie. Gampang. Saya diajak dia masuk ke kamar mandi. Saya wudhu duluan. Saya, ruluh, saya suruh dia lihat. Kamu lihat saya. Oke. Okay. Begitu selesai paham. Enggak. <laughs> Karena memang keadaan Kiai Ma'ruf waktunya enggak banyak. Dan saya berjanji sama Deddy Corbuzier, saya temukan minimal tiga ulama NU. NO. Satu, rencana saya saya temukan dengan Pak Kiai Said Dua, Pak Kiai Ma'ruf satu, eh, Satunya lagi, Maulana Habib Lutfi Bin Yaya Pekalongan Dan memang atas izin Allah, luar biasa Begitu saya landing di Soekarno-Hatta Saya tuh mau keluar, ternyata Pak Said Agil Sirot mau berangkat ke Semarang Dan akhirnya ketemu di situ Jadi sehari itu langsung ketemu ulama dua, ulama besar Kiai Ma'ruf sama Kiai Said Besok tanggal 19 Juli dia mau saya ajak ke rumahnya Habib Lutfi Kanju Solawat. Saya pengen mengajarkan kepada Dadi Korbuser Mahalul Kiam. Iya, kiyakah. tapi. Begitu Dedi Mahalul Qiyam, bro, biar Ya Nabi Salam, gagah. <tuh> Itulah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Kalau seharus marah-marah dengan dia selamanya, dia nggak akan masuk Islam. Betul bu, Sampai ke akhirnya dia bertanya kepada saya, tolong jawab, Gus, saya pengen tahu konsep imannya orang Islam itu seperti apa. Saya mohon maaf, Bu. Kalau saya itu suruh ngandani orang beragama lain, saya nggak mau kecuali dia minta. Kecuali dia minta. Kayak orang Jerman yang besok mau datang itu benci banget dengan Islam. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada dia, saya tidak mau berbicara konsep ketuhanan. Karena kalau kita berbicara konsep ketuhanan kecuali memang dalam forum diskusi dan forum debat, mafi muskilah enggak ada masalah. Tetapi kalau di dalam pengajian saya enggak akan mungkin mengatakan itu. Karena apapun itu Islam mengakui kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam ya ahad. Sementara konsep minhum beda dengan kita. Makanya saya bilang sama Dedi Corbuzier, agama itu untuk diamalkan, untuk diyakini, bukan untuk diperdebatkan. Kalau debat soal agama nggak akan selesai, apalagi dalam konteks Pancasila. Ya sudah, orang Indonesia hari ini harus paham. Indonesia itu ada enam agama yang diakui oleh undang-undang. Dan ke semua agama itu berhak menjalankan agamanya dengan baik dan nyaman tanpa boleh mendapatkan tekanan dari siapapun dan dari manapun. Saya bilang seperti itu, kenapa? Karena ini adalah Pancasila. Maka ketika Deddy Corbuzer tanya sama saya, Apakah Gus Miftah sepakat dengan paham khilafah? Apakah paham dengan sepakat dengan syariat Islam? Saya jawab, saya tidak sepakat dengan paham khilafah. Saya tidak setuju dengan syariat Islam yang yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena walaupun Indonesia bukan negara khilafah, bukan negara syariat Islam, tapi Indonesia sudah sangat Islami. Kenapa mbak bu? Orang dimana mana-mana ada, nggak ada yang melarang pengajian yang jalan, orang yang gue orang-orang yang larang. Sone bosok, yura popo. Siapa yang bilang tidak islami? Islami. Ulama dihormati. Buktinya apa? Ulama dijadikan wakil presiden. Bagaimana kemudian negara tidak menghormati ulama? Saya diprotes sama orang-orang itu. Siapa bilang ulama dihormati? Buktinya kemarin demo 411. Ulama ditembaki. Aku yang jawab, ya gobloknya dewe ulama kok demo tugas ulama kuwi ngaji ora demo. Nggih yeah. napa mboten? Ulama kok provokator. Nggih ta? Kan aneh. Begitu dakwahe napa? Para kaum munaslimin rahimakumullah. Mboten muslimin, monaslimin Karena mereka mengajarkan wukufnya di Monas. Tawafnya di Gelora Bung Karno Lempar jumrohnya di bawah selu Tahalulnya di Mabes Polri Subhanallah Joss Tapi Pak Kaposek saya hormat dengan polisi Indonesia Polisi Indonesia itu luar biasa Dilempari batu Subhanallah Yang masuk ambulan batunya Sekti Kita polisi ini podokaro banser Baru nguntal gotri gitu ini. Maka Islam yang seperti ini yang harus kita kembangkan. Islam yang tidak pernah memaksa, Islam tanpa paksaan. Sehingga apa? Akhlak kita akan dilihat oleh orang lain. Akhirnya jadi mengenangkan. This is so beautiful. Islam itu menyenangkan bro. Aku senang lihatnya. Kenapa? Saya tidak pernah takut ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maka ketika dia tanya sama saya, Terakhir sebelum saya masuk Islam. Coba terangkan kepada saya konsep keimanan itu seperti apa. Untungnya, yang ditanya, "Wong NU NO, jadi ngerti, saya jawab cukup dengan kitab Jawa, Hirul Kalaminya." Kalau orang-orang non nu -NO, pasti tidak akan kena dengan kitab Jawa, Hirul Kalaminya. Kenalnya mau menyun saya, paling wah, Fadilah Wal Karomah Bah Saya sampaikan kepada dia, maual iman ijmalan, iman secara global itu apa? Iman secara global itu apa? subhanahu wa taala itu apa? Iman secara global itu apa? Iman secara global itu apa? Iman secara global itu apa? Meyakini bahwa Allah itu apa? dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? dibersihkan apa? apa? Allah itu sempurna Islam itu sempurna Allah itu tidak punya kekurangan Islam juga tidak hanya pun tidak punya kekurangan lawang pinter takon kalau memang Allah itu sempurna kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan Kenapa hari ini ada ormas yang sok-sok membela Islam Ayo laksing ditakoni lak saya bilang saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam, kenapa? Karena kalau dia merasa membela Islam, berarti sang pembela lebih hebat daripada yang dibela. Nyuwun saya ulah kweki sopok kok bela Islam, cangkemu nor nor, kacara mungkin. Lagu bela tukang songki lumrah soalnya sone bosok aku ape, gue tak bela Ini harus mendapatkan pembelaan ngono ya udat Maka disinilah saya pengen Bapak Ibu di Bajang Melara ini mengajarkan Islam kepada anaknya karena ini di Rodotul Atfal di Muslimat NO. Ajarkanlah Islam yang menyenangkan kepada anak-anakmu. Ajarkan Islam yang penuh keramahan karena memang Islam itu Roh lil Alamin. Yang hari ini Kiai Kiai No, orang-orang No dibenturkan antara Roh Matalil Alamin dengan Islam Nusantara. Yang mereka gagal paham mengatakan apa? Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam Roh lil Alamin. Yang ada itu Roh lil Alamin tidak ada Islam Nusantara. Gagal paham. Halal bilham Alami rono bro, di Arab Saudi Dibuat di Indonesia Bahasa Arab yang hanya dipakai di Indonesia Dan itu merupakan produk Islam Nusantara Halal bil halal itu di Arab Saudi tidak ada Itu produk Nusantara Kalian menentang Islam Nusantara Kok sesok tanggal waluli kau gawe halal bil halal neng Arab MK Wila goblok ora seneng karo Islam Nusantara tapi ngelakoni ajarane. Wila jaga sembung bawa golok gak nyambung blok. Kita baca Quran di atas kuburan. Mereka mengatakan apa? Membaca Quran di atas kuburan tidak ada dasarnya dan itu bid'ah. Malah mereka sekarang membaca Quran di depan MK dasar opo. Berarti mau Quran di depan MK kui bid'ah dolalah sesat. Wong ora dasare. Lama cokoran yang dua kuburan, aku ngerti dasare. Aku kiai kok. pada ke, emangnya gendruwo. HP dikareti. Para soalannya itu bukan di Islam Nusantaranya mas. Tetapi apa? NO-nya. Maka kemarin saya diundang di Mabes Polri, saya bilang kalau cuma aksi bela calon presiden itu akan segera selesai secepatnya. Setelah keputusan MK pasti selesai, sudah insya Allah bisa menerima semuanya. Amin. Tetapi kalau persoalannya, mereka pengen mengagungkan konsep khilafah setelah pilpres selesai, tetap tidak akan selesai karena berkaitan dengan isme, dengan faham. HTI secara organisasi sudah dibubarkan oleh negara. Tetapi nyuwun sewu, embrionya, orang-orangnya, ajarannya sampai hari ini masih tersebar luaskan di Indonesia. Maka saya bilang, tugas ini berat bagi orang NU. NO. Kalau cuma soal capres 28 Juni saya yakin berakhir. Tetapi nyuwun sewu, kalau berkaitan dengan konsep khilafah, mereka ingin mengatakan Demokrasi Indonesia yang merupakan demokrasi Pancasila gagal. Buktinya apa? Pemilu penuh dengan kecurangan. Maka akan ada mosi tidak percaya dengan Pancasila, tidak percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sehingga akan mengatakan Pancasila sudah tidak layak untuk Indonesia, harus dengan diganti dengan sistem khilafah. Saya berpikir tidaknya lima tahun ke depan. lima tahun ke depan Indonesia nyaman, wong wakili NU Pak Jokowi UNU tapi yang perlu kita pikir Indonesia ke depan kalau sampai kemudian sistem khilafah berdiri di Indonesia, nyuwon sewu, apa sampean ramikir, wong-wong kaya tengku zul karena neng istana negara, wong-wong kaya gus nur melebam lebuning istana negara, ini kan bahaya. Makanya nyuwon sewu, saya tidak rela ketika Indonesia mohon maaf yang hari ini nyaman dengan pancasila mereka mau merubah dengan sistem HTI, dengan sistem khilafah. Kalau tak takon, Hal-hal seperti ini jenengan ikhlas nopo kudu dilawan. Dilawan. Eh banser, wani apa ora kowe le? Aja kaya tukang son ngahingi. Iki panitiane pekok, aku ning kene wedangi ning kene ngombene ke piye? bro dok kene. Kowe rene yo oh, malah ngahingi. Eh, hey, goreng iki. Wedangi wae, we wong wis ana mejane kok. Ya Allah, dirawate gedhe. <laughs> iki <susuk> kambil <tuk> ora degan. ya silatku Maka saya dikasih tugas. Kebetulan saya di NU sebagai wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pusat. Maka saya punya kepentingan untuk mendakwakan ini. Yang menjadi soal itu bukan roh matalil alamin bertentangan dengan Islam Nusantara, enggak le. Tetapi apa? Karena kebetulan Islam Nusantara itu diproduksi oleh Nahdlatul Ulama. Sementara mereka itu menganggap yang menghalangi khilafah bisa berdiri di Indonesia itu yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NO hari ini yang paling mati-matian mempertahankan Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Siapa tetap Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana kemudian cara mereka menghancurkan NU? NO? Pertama kali mereka tidak akan menghancurkan Indonesia karena mereka tahu pengen menghancurkan Indonesia caranya adalah dengan menghancurkan NU. NO. Bagaimana cara menghancurkan NU? NO? Gampang, kiai sama kiai diadu, fitnah sini, fitnah sana, politiknya belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Sudah mulai terjadi di mana-mana, kiai didu. Habib didu karo Habib. Gus didu karo Gus. Maka nyuwun sewu, Anda boleh senang dengan kiai, tapi jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Anda boleh senang dengan habaib, tapi tidak boleh membanding-bandingkan habaib. Aku senang karo Habib, pikir aku senang karo Habib Kiai. Niki nyuwun sewu. Kalau habaib sama habaib sudah bertengkar, kiai dengan kiai sudah bermusuhan, maka lambat laun NO akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena yang memperkuat Nahdlatul Ulama niku Kiai kali Habib bahan serasopan lewat ngarepe Kiai unggal undul undal undul Oh keblat nguyuh ra apa-apa ra apa ala Nabi Muhammad. Maka lah berbicara niki dan saya waras. Mbok kula lara kaya ngapa kula belani pati. Karena apa? Karena ini berkait dengan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya gagal. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan sampai kemudian Islam yang nampak di Indonesia itu Islam yang menakutkan. Sementara ajaran Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara itu menyenangkan. Loh, Islam Nusantara ini kenapa tuh Gus? Ya gampang mawon kok halal bil halal sawalan ini kira merupakan pengejawantahan tahan aplikasi dari firman Allah wal afina anin nas maafkanlah sesama memberikan maaf kepada manusia sesama manusia bentuknya apa halal bil halal bentuknya apa sawalan karena terjadi di bulan sawal lah orang hari ini nyuwun saya bu mengdelok wadah orang delok isi wadah memang tidak pernah ada di zaman kanjeng nabi tapi isine niku Dawei kudawe kanjeng Nabi. Wadai sawalan isine silaturahmi. Silah niku artine artinya nyambung, rohmi niku artine artinya kasih sayang. Kanjeng Nabi dawuh layat khul jannata Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Singgilam silaturahmi, si ciri dawak ke umure. Loro digampang ke rizkine. Mulai dilunas ke utange. utangmu kek, orang saya ngaku wis ketok orang soalnya rupamu kayak kota infak aja sama delok wadai ikilah tak delok aku rakolu wong kambil kok kan aku jelok edegan Orang kan hari ini mau mendelok wadah, kayak kemarin masjid bayi itu sofar di Bandung gara-gara ada segitiga orang-orang yang keras mengatakan ini mesinnya dajjal haram sholat di dalamnya segitiga Illuminati wah wow. maka saya sekarang kemana-mana jarang pakai sempak <tik> karena kan sempak segitiga saya khawatir dirazia razia Illuminati <tik> langsung bayangke masa gus Miftah sempakan kayak <tik> gandul mata mureng <tuh> Nih dan kebodohan-kebodohan ini terjadi kenapa? Karena kurangnya ilmu, karena tidak pernah ngaji, sementara semangat Islamnya begitu tinggi. Bahasa saya yang familiar apa? NKTA, nafsu kuda tenagane ayam. Contohnya siapa? Iki. Orang awak iblas. Mangga liwat melih Pak Mangga. Lah wong cara kitab taklim niku Wong ngaji niku. Wa alla ya mudarrij. Janganlah kamu mencelonjorkan kaki di depan kiai. Kuwi ora oleh. Iki malah wirawiri. Dancuk, dancuk aku. <tik> Wong nyelonjorke tungkak ora oleh malah wirawiri. Jangan-jangan Illuminati. Saya ditanya, boleh Gus sholat di masjidnya Baitul Sofar yang ada segitiganya. Sah apa enggak? Sah. Lah soalnya apa? Al-ardu kulluha masjidun dawekan jinabi. Semua bumi, semua tanah itu masjid. Artinya masjid itu apa? Tempat sujud. Ilal makbaroh wal hamam. Kecuali kuburan dan toilet. Artinya apa? Dimanapun sholat itu sah. Kenapa kemudian gara-gara sholat di masjid ada segitiganya dianggap haram? Ya gue mau loh. Adulannya kurang aduh, gue mau loh. Turunnya kurang bengi. Kancane kurang oke. Okay. Kok ini kurang kendal. Tegane ketuan. Orang percaya, rungok no. Oh. Iki di kena kok. Orang percaya, parut teh nggak gue tukang son, mesti kena. Semangatnya tinggi tapi nggak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya Islamnya menakutkan, Pak. Makanya Begitu Deddy Korbuzer masuk Islam dengan alusuna wal jamaah an-nahdiyah. us diprotes macam-macam. Coba maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Walah macam-macam nih. Itu sholatnya salah. Salat kok tangannya seperti itu. Oh gak tahu ngaji kok. Sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa tuh? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mergo sunnah sedekapnya masing-masing lak cara tuntunannya kan jin nabi ini ku di bawah dada di atas di atas pusat ngisor dada duwur udel tangan tengen gegem tangan kiwa senter pelek kemarin udah korupsi gimana ya rapa bang sunah kok wong nyatane bentuknya wong sedekep macem-macem kok sholat subuh kademen Allah Hai oh, ono bora hai enten Hai kurang ada Gua mesti kubu ini tukang Sony Hai kademen bulan poso awan-awan Romadhon motengi loro Allah Hai oh, ono bora Hai oh, no. Alhamdulillah Saya duur banget ya anak. Allah. SPP anak erung dibayar, masa ke? Saya ngisar banget ya anak. Allah. Sinten niku, flu burung. Oh nggak dengar dengki teno mbak. Solat di tangannya diputar putar ramong ramong. Allah. Gigi ngopon. Anak moralnya?

Kulo ngajari Fatihah teng bandara niku ajeng mangkat teng ini Pak Kiai Ma'ruf aja numpak pesawat Dadi bilang, "Gus, surat Fatihah itu apa toh kok familiar banget?" Ya wis tak ajari. Lah kula niku ngajari Dedi korbuser Fatihah sing fasih. Kuwi lak malah tambah botak ndase. <Syukur>. Wong mau maca wis botak apa malah tak ajari sing fasih? Maka saya ajarkan yang sederhana saja, yang penting dae apa dan iso diprotes miftahi maca Quran rafaseh ngajari dadi korbuser ora oh, bener ya masa aku ngajari fatika dadi korbuser kaya imam sing difaseh fase kekai Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Iya ka wa iya nas to malah dasi ucol to gue Lo lanjut dengan akhirnya takon kali kulo. kenapa kok kemudian dakwanya Gus Miftah itu bisa diterima di mana mana? Karena yang saya gunakan satu dak metode dari kanjeng Nabi khotibun nas Bikadri ukulihim Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya Kulong ngaji kalian jenengan bahasanya ya beda lah kulo ngaji karo londe Kan jira mungkin pada dan Kenapa? Ngomongin londe fahasih Lihat cerita aku ngerti ilmu tajuet kok Saya ketika berbicara dengan Deddy Corbuzier, bahasa saya juga beda dengan ketika saya berbicara dengan jenengan. Dengan anak kafe beda lagi. Dengan mbak-mbak begengge, ya kita meneh. Oh, <g> Tapi nyuan saya, bahasa yang saya sampaikan tidak pernah saya menghakimi. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Prosowanane niku, maka mbak-mbak niku ya nyuwun sewu lha ngaji kali mbak-mbak teng sarkem ya ngomong para lonte yang terhormat no lo ya mungkin. Tetep basa kula alus. Lho, pala. Begenggek rahimakumullah. Ya piye cah cangkeme lucu banget kowe. Oh, sok para begengkek rahimahkumullah oh ya, ini kebelah. Anyar ya, anyar ya. Kaya ingin kulau tentang Tegal pak. Kan kulau bahasa ngapak ya, ada yang betul paham. Dididik iso tapi kan betul paham kabe. lalu ini kini aran leontai apa? Dodolan telembuk. Oh telembuk tok. Oh kita gitu, eh, mantan nih. Gitu, gitu. Jadi nyuan saya Ini bagi adik-adik yang punya keinginan pengen menjadi pendakwah kayak Gus Miftah. Coba dilihat. Di mana kemudian bahasa-bahasa itu kok bisa diterima oleh jamaah. Maka ingat semua nabi itu diutus dengan lisan kaumnya. Supaya gampang menyesuaikan secara psikologis. Saya ngaji dengan bapak di karaoke. Saya nggak pernah berbicara sing bahasanya angel-angel. Maka ketika mereka bertanya apakah benar Menurut Rasulullah hadisnya Yang mengatakan Sholatnya orang mabuk Tidak diterima oleh Allah 40 hari Saya bilang benar Mereka bertanya Bagaimana dengan kami yang di sini setiap hari mabuk Ayo Lak corowang atau sang kemi Sholat menurut Malah dibalangi botol Lak gulam Bagaimana kami mensikapi hadis ini? Salatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Kulo jawab, ya mohon maaf, Bro. Itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Lah nunggu orang mabuk sholatnya kapan? Kayak mbak-mbak sarkem, Gus, kulo dalu niku nglonthe, nopo subuh kulo angsal sholat subuh oleh. Ora apa-apa, luwe HP, bengi nglonthe isu subuhan dari padang londe belas orang subuhan jadi urep mungkin nyeneng kek ngelonte subuhan ngelonte subuhan ngelonte subuhan loh loh saya dikritik pak berarti Gus Miftah melegalkan perlu bukan melegalkan karena coro bahasa nih nusul fikir ini kuno apa akhofu doruren sing luwe ringan dorurate yokwe kerjomu koyongono aja mau tinggal ke solate. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat. Kalau kamu tidak mau berhenti meninggalkan maksiat, jangan berhenti meninggalkan sholat. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat. STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Tugasmu kuindu, nofagus. Tugasmu kuisiji. Pie carane male kate Loh kan ngaten dan? Uang nyata ini mereka saya tanya. Selama ini kalian pengajian sama abah. Apa yang kalian rasakan? Kadang-kadang saya malu bah. Kenapa dok? Pagi hari ketika saya terima tamu, lagi kumpul sama tamu, belum selesai mendengar adzan subuh. Hayalah sholat. Terus saya galau bah. Galau. O -o. Terus beribadah. Saya minta pending sama tamu. Subhanallah. leren dice. ya mas. Ngenteni rampung ada malah rahimakumullah lele. makanya yang saya lakukan ini berat pak kiai mereka rasa melu melu pak aku khawatir apa murah balik meneh inilah makna rahmatalil alamin yang oleh orang enor rahmatalil alamin itu diterjemahkan ke dalam Islam Nusantara. Tapi ini contoh menengah bentuk Islam Nusantara ini. Perintai Al-Quran, Udhkurullah. Ya ayolah alladina Ingatlah Allah, bagaimana orang-orang NO mengejawantakan kalimat dikir ini, dibuatlah mujahadahan, dibuatlah istighosahan, dibuatlah tahlilan, dibuatkanlah dikiran. Itu hanya ada di Indonesia. Perintahnya kanjeng Nabi Silaturahmi. Bentuk ewang eno nopo. Sungkeman. Itu hanya ada di Indonesia bro. Ayo ibu-ibu meriki. Setahun jenengan sungkem kali bu Juni pengpinten. Setahun sekali. Nopo malah belas. halah Saya mau lakon itu sungkeman apa salaman. Salaman, bojomu nembe lungguh awakmu teko, Pak. Kosong-kosong ya, Pak. Koyo ngono kok sungkeman. Beda sungkeman kali salaman iku beda, Bu. Sungkeman niku sing lanang dilungguhke, sing wedok laku dodok. Bojo karo sungkeman kali kula setengah jam nangis begugup. Aku seneng mesti bojoku nangis mergo kelingan dosa. Koe kelingan dosa? Lah mboten. Lah ngopo kok nangis sikil kula kepedak matamu aku. perintahnya perintah Rasulullah, perintah Al-Quran, tapi aplikasinya menggunakan standarnya orang NU. NO. Saya nggak ngelak tentang beri ki. Orang kau saya kau yang ngonten iku wow. Apa sing sering tak kai? Tahlil, lah. Tahlilan, lah. Solawat, lah. Solawatan, lah. Yasin, lah. Yasinan, lah. lah, ya bahaya kok, sarung? oleh sarungan? raoleh sempak? oleh sempakan? raoleh kotang? oleh kotangan? raoleh ya gondal gandul tata kon, apa bedanya kotang karo kotangan? kotang wirong dinggo lah, wes dinggo jenengi? kotangan sarung wirong dinggo Lak wis dinggo sarungan. Yasin ki rung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Shalawat ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge shalawatan. Kelon ki rung lakoni, lak wis lakoni jenenge kelonan. Lho marah ayai. Wayai, wayai, tak jawab, cangkemu, cangkemu. <laughs> Selalu ala Nabi Muhammad. Seluku, seluku, bato, bato, i. Si Romo menyang Solo.

La la mati ora bah yen nobah meteni pocah yen urip kone aduh iki ngene-ngene nyat ngibadah apa golek duit Yen obah mateni bocah, yen urep ayu. Ih <tik> hey, pegeng gak rungok <tik> Allahumma salim salim ala. Allah. <laughs> Allah wa malaikat tahu yusalluna ala nabi. Cara Islam Nusantara wujude napa? sholawatan bentuke napa? Terbangan, bentuke napa? Hadroan, cara ponorogo jenenge napa? Kompangan. Apa le? Bapakmu penerbang ya? Ora pesawat, kompang kuwi. Bentune niku Maka disinilah pentingnya jenengan ngelebok ke anak-anak teng pendidikan yang berkarakteristik Nahdlatul Ulama. Pendidikan yang berkarakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo nganti wong tuane NU sesuk mati ora didongake karo anak putune. soalnya napa? Salah pendidikane. Kenapa saya meyakini pendidikan orang NU NO itu baik? karena sanat keilmuan kiai kiai NU niku mesti bersambung bahkan sampai kancing Nabi Muhammad. Adalah kalau tak kau negus muta ilmu dunia malam itu dari mana toh? Oh no sejarah Kulo berguru kepada Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Kiai Hamim Jazuli Mbah Mbah Dalhar, ini dua guru jenengin Bahdalhar Magelang. Bahdalhar Dalhar kini dua guru jenengin sahabat Nabi Khidir alaihi salam. Dadi Jaman Gusmi niku ngaji ngene Mbah Dalhar, tabarukane niku ngresiki sandale Mbah Dalhar. Satu malam sandale niku dobel loro. Kalih Gusmi diresiki kabeh. Lajeng nyuwun saya, Gusmi batin iki sandale Sopo kok padha karo sandale guruku. Dinteni nganti jam 2 bengi ora metu, meh subuh tamune metu Gusmi pun sare. Begitu doyak mungkin tok boyoke Tanglot kalian badal har mbah wow dah lu tamu nenjengan sinten kok sandale podo karo panjenengan oh mambengi ke tamu nabi hidir alaihi salam jadilah durut songkon duer mbah dalhar nyuwun saya nabi hidir dua murid jenenge mbah dalhar mbah dalhar dua murid jenenge gusmi gusmi dua murid jenenge miftah loh berarti ilmu ku nyambung sampai nabi hidir bro pada ke Mila aku ketemu begenggek aku ra ngaceng. Ana ilmune. Ngerti ilmune kok, Bu. Apa Gus mentar apa Ya pengin. Piye Le? Ya ngempat. Piye iki kok ngacengan? Era mungkin. Wong oh, kula lak ngaji Pak Kaposek. Weh, wow, mbak-mbak ini karaoke sakmene iki lho. Ora sakmene, sakmene iki. Kula lungguh ning kursi mbak ini ngisor wonten iki. Malah ora dibuka-bukake kok. Gus. Biasa Pak kula. Kula ndelok ya oh, titik. Lho. Apa aku ki malaikat? Karena kan memang indahnya manusia itu di situ, Bu. Malaikat kuwi duwe iman, setan kuwi duwe nafsu. Lah menungso kuwi iman, duwe nafsu. Mila kala-kala menungsoi koyo malaikat, kalau kala kaya setan. De. Malaikat kuwi sifatnya apa? Bener terus. Setan kuwi sifatnya apa? Salah terus. Mila bapak nyuwun sewu, nyuwun sewu. Kok ibu-ibu pengen bojone bener terus gampang rabi karo malaikat. Opo meneh Israel? ra tau salah. Tapi lah bapak-bapak nyuwun saya kok bojone salah terus aku curiga jangan-jangan bojomu setan. Loh, menungso kuwi kala-kala kaya malaikat kaya 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 setan. Mila nyuwun saya wancine pengajian ya pengajian, delok sing ayu wow. Oleh ora popo, tapi awal dewi kudu paham kapan ngerem, kapan ngegas, iman kui rem, nafsu kui gas. Awak mulai pengen selamat, lah dunia malam koyo aku. Kudu paham, kapan ngerem, kapan ngegas. Ketemu bojo, tak gas. Ketemu londe, ngerem. Kan ngaten dan orang di diwalek ketemu bojo de, ngerem, ketemu begengge, oke, cangkemu mau. ulah kula ula, pak, ula, tahan tahan mawon Oh, niku ngaji liwat kamare mbak-mbak e, eh nganggo anduk saat begitu kula liwat dandan karo raga-raga ngene iki ta. Aku ngomong monggo Gus mampir. Ya Allah. Mampir ora, mampir ora, mampir. Waduh aku no. Ora mampir, ora mampir, ora. Arep mampir ku diperkosa. Ora mampir kok ketoke Ngono. Yola sekedar niku ya nyuwun saya lah, nggak mungkin saya mengatakan sama sekali tidak tertarik. Ora, oh, Pak Kaposek tahu, londe yang saya open itu berapa? Hampir 700 pak. Seng regorong 100 munggah kui ono carong saya sekat, seng satu munggah kelas saya burang kita, ini, uyo cah saya ono. Maka sinilah kita harus bangga dengan pendidikan NU. NO dengan pendidikan berkarakteristik ahlu sunnah wal jamaah karena karakteristiknya menyenangkan kalau anda lihat coba kiai kiai NU ini rata-rata menyenangkan orang sepaneng ngaji nih kini nyenengke soalnya apa sih didelok kiai ya, uang uang sih nyenengke apa rumah sana kan jinabiniku buatan guyon buat guyon sak dari Sahabatnya kan jeng Nabi ini Nuaiman. Kan Nabi mau dihapus yuk karena Nuaiman. Lebih ya ora. Kan Nabi isu isu Nuaiman tekong gue bakul panganan. Kan Nabi mau dahar. Ayo, kan Nabi dahar kata Begitu rampung mangan, Nuaiman lungo. Kan jeng Nabi takut, Nuaiman. bikin gue bakul panganan, kok rampung mangan malah lungo lagi ke piye. Apa jawaban Nuaiman? Masa apa ya pantas kau kok bayari kanjeng Nabi. Dan ini biasa, Pak. Makanya kalau dengan takon kenapa kiai kiai eno dak dakwahnya seperti itu, oh no dasari. Oh lucu meneh. Zaman kan Nabi mohon saya doh, khalifah saya Utsman. Nung aiman kita saya urep. Oh no wang masjid, pengen nguyuh golek kamar mandi. Ketemu nung no aiman. Aku pengen nguyuh kamar mandi dengan dia. Kono kai lo, tidur karo no nung aiman. Bawa tentang kamar mandi, tapi teng imaman solat. Agere wong wutone niki nguyuh ning imaman salat, dibengoke karo jamaah, "Hei, kowe ngopo? Nguyuh!" Lah kok ning imaman jarene kamar mandi kan aku wuto. Sing nonton aku mau sopo, Nuaiman. Oh, kurang ora ketemu Nuaiman tak gebuk ndase. Ngalor ngidul golekine Nuaiman, delalah ketemu karo Nuaiman, tapi mergo wuto ora iso ngerti lak niki Nuaiman. Nuaiman takon, kue gula isopo, nuaiman, yo tak terke, saya nggak terke, yo nuaiman lagi gawau. Wow. Oh. Delala saya di Usman, niku nembe solat sujud, nuaiman ngomong, kue pengen ngerti sih jadi nuaiman, lah iku lo wong yang ngarepmu tidak tidak sirah he, eh. sampai guyone wong biyen kue kados kados ngoteniku pak, mila saya nengin delok gai gai kau yo gusdur, kau yo gusmos. Nyok, nyok guyon, Niku ono dasare, orang tidak takbir. Waduh, rasanya kok medeni mena kok. lagi mau lila nombong. Takbir, jawaban sami Allahu liman hamidah. Oh, Rabbana walakal hamd Maka malam hari ini kulo ngajak berdasar dari cerita Dedi Korbuser masuk Islam nih wow. Ternyata dakwah yang bisa diterima itu adalah dakwah yang menyenangkan. Dakwah yang ramah bukan yang marah-marah. Dakwah yang menyejukkan bukan yang menakutkan. Milo wong NU kudu paham kalimat sersan, serius tapi santai. Ngono. Oh lah kula ngaji ning mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu, kula wis nangis, mbak-mbak PSK ora ana sing wani guyu, kabeh yo nangis. Soale nopo? Ana carane. Tapi nangis lagi oh, gue lihat bang pangeran orang mergora diamplopi. Aku nengkin lah diamplopi apa apa kok? Aku pengajian rata mikir amplop kok. Oh rata tau mikir di sini ngapa aku mikir amplop? Soalnya napa Sing mikir amplop niku panitia. Ayah ireng, ayah ireng. lho monggo sarang-sarang dengake kulo nyuan fatheka kemdadi kerbusur sepindah moga-moga islami istiqomah seolah kulo sesok bareng panorogo tanggal kemis ni ku langsung bablas teng belitar eh? kulo ngomong apa? iya maksudku dina kemis kok aku ngomong apa? iya main cangkem-cangkem udewe ngapa ya weh ora-orone crewet ge, begengge Kudune di Nogomis ini kulo langsung bablas dan belitar Tapi karena hari Jumat seminggu pas jadi korbuser itu masuk Islam Maka saya besok hari Jumat bareng Ponorogo langsung terbang Jakarta Ajeng kulo ajari Jumatan Biar caranya Jumatan sih bener Ajeng sekalian tak buka kato sunat opo durung Delalah urung sunat, oh tak digawon neng mantri, wah layu alot kuih Ulek kok ini. Eh? Cangkem mureng-reng. Sunat kok direlas. Oh bengkel las iki ya. Nyun pateka sepindah. Muga-muga islame sedilur kula panjenengan Masjid Korbuser menika insyaallah tansah istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah surat al ladina anam ta ya, Gih mpun ngatan kula pindah tang jenangan Eh Oh iya melu meneh Ya Allah Ya Allah Nyuwun sewu, acarane monggo dilanjut. Kulo pindah teng jenangan, moga moga kulo panjenengan sami diparingi kasih sayang kali pangeran. Moga moga kanti silaturahmi dalu meniko, insya Allah didawaki umure, digampangke urusane, dilancarke rizkine. Amin, amin. Allahumma. Amin, amin. Wallahul minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.